Bikin kromboloni yang lagi viral. Hai hai, assalamualaikum. Bunda-bunda, hari ini aku mau bikin kromboloni yang lagi viral itu ya, ala-ala aku. Simak terus videonya. Ini tiba-tiba udah aku ulenin tadi bahan-bahan yang sudah dicampur, terakhir dikasih garam. Setelah itu aku ulenin lagi pakai tangan. Ini aku sudah cuci tangan ya, biar cepet. Kita aduk-aduk sampai kalis, sampai tercampur semua ya, kira-kira seperti buat donat kali ya. Kiranya mau beli cuma satu, nanti kurang, ya sudahlah, kita mau coba-coba bikin sendiri apakah sesuai ekspektasi. Sesudah adonan tercampur, kita masukkan margarin 2 sendok makan. Kita campur lagi. Kita campur-campur, uduk-uduk sampai jadi. Tada! Ini dia adonannya tadi. Kita mau langsung potong-potong aja ya. Nih, kita potong-potong sesuai selera aja. Habis itu kita siapkan nampan buat naruh, dibulet-buletin sampai habis, dibulet-buletin sampai habis. Habis itu kita diamkan selama kira-kira hampir 1 jam. Ini dia penampakannya setelah 1 jam, dan aku bentuk-bentuk sesuai judul kita, kromboloni. Langsung aja kita goreng. Ini minyaknya sudah panas, apinya kecil. Ini percobaan pertama, enggak aku tali ya, apakah berhasil. Dan ternyata mengembang pemirsa. Tuh mulai mengembang. Lihatlah, sudah mengembang seperti gemoy, besar-besar, gembul-gembul. Ini dia penampakan kromboloni. Ini aku tadi buat olesannya ya, mau aku masukin ke dalam, tapi kok ya males. Yaudahlah, aku oles-olesin aja, yang penting berasa duriannya. Ini crunchy banget luarnya. Kita oles-olesin sampai habis. Yuk. Sandal. Kalian boleh kasih isiannya apa aja ya, sesuai selera. Ini tadi pas ada durian, jadi aku bikin selai durian. Aku taburin juga gula-gula. Ini dia penampakan kromboloni ala aku. Gemoy suka banget karena manis, banyak gula. Terima kasih yang sudah menonton. Silahkan dicoba-coba bikin kromboloni.
Asli ini enak banget, tapi nggak tahu ya kalau beli rasanya gimana. Ina, next lah kita coba beli bagaimana rasanya, kita bandingkan. Bye bye.